Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Tri Anak Era Vlogger. Dan apa kabar sobat sejarah? Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi keberkatan serta kelancaran dalam usaha-usaha kita. Oke, untuk sesi kali ini saya sedang berada di kantor besar perkereta apian zaman kolonial Belanda di Semarang, yaitu di sekitar Tugu Muda. Adalah head half kantor Van de Nederland Indies Borwek Maskapai atau Lawang Sewu di Semarang. Kali ini saya akan explore gedung Lawang Sewu ini dengan berbagai macam sejarahnya. Oke, sobat sejarah, ini sudah dapat tiketnya. Kali ini saya akan mensekan di pintu masuk Lawang Sewu Semarang dan saya akan masuk. Kamu jangan tiketnya untuk sekian, sebelah kiri. Oke. Nunggu hijau sebentar, silang merah, kalau sudah hijau bisa segera. Silakan. Siap. Oke, ini sudah kita scan dan kita boleh masuk. Mungkin ini kebetulan gedung Lawang Sewu sedang ada acara ya. Untuk jelajah kita kali ini, kita awali dari gedung C dulu. Karena gedung C ini adalah gedung yang pertama kali dibangun oleh NIS yang dahulu digunakan sebagai gedung pencetak karcis. Di depan saya ini adalah gedung C dari komplek Lawang Sewu Semarang. Gedung di depan saya ini dibangun tahun 1904 yang awalnya digunakan sebagai gedung pencetak karcis untuk perjalanan kereta api di setiap stasiun. Oke, kita akan lihat di dalamnya. Beberapa dekade yang lalu, ini pohon di depan saya ini adalah pohon mangga tali jiwa yang sempat roboh saat diterpa hujan ya. Oke, kita akan masuk gedung yang pertama. Gedung ini adalah gedung C pada komplek gedung Lawang Sewu. Di dalam sini diceritakan sejarah pembangunan dan beberapa proses ini ya, renovasinya ya. Di depan ini adalah cetak ubin atau ubin yang diambil dari bagian Lawang Sewu. Ada replikanya dan ada originalnya. Kemudian ini ada genting atau atapnya ya. Dan beberapa gambaran saat direnovasi pada tahun 2009. Gedung Lawang Sewu ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Semarang pada tahun 2010. Ini batu bata ya.
batu bata buatan Sensi Heckless Venlo. Dan dipamerkan beberapa tuas wesel. Ini wesel-wesel lama peninggalan NIS. Dan di depan ini adalah ensel dan beberapa gendol kunci, juga kaca yang diambil dari bagian gedung Lawang Sewu. Dan ini beberapa dari serpihan-serpihan ya. Sejarah ini adalah ruangan di mana dulu digunakan sebagai pencetak karcis. Di dalam ruangan ini dipamerkan beberapa material-material ya yang dahulu pernah digunakan oleh NIS untuk membangun gedung Lawang Sewu, dan beberapa foto-foto yang memperlihatkan renovasi gedung Lawang Sewu sendiri. Dahulu NIS mencetak karcis untuk stasiunnya di gedung ini. Gedung ini dibuat pertama kali pada tahun 1904. Kemudian disusul gedung A ya, di belakang saya itu. Setelah itu gedung B. Oke, kita lanjut ke gedung kita. Kali ini meluncur ke daerah depan. Di daerah depan ini kita menjumpai sebuah sumur ya. Ini adalah sumur yang digunakan untuk segala aktivitas gedung Lawang Sewu yang sekarang menjadi rumah pompa. Gedung Lawang Sewu ini dibangun dengan sistem tata kota modern yang dipelopori oleh Karsten. Dengan mengedepankan kebersihan. Karena kita bisa lihat di belakang ini gedung yang sedikit menjorok lebih jauh dari gedung utama. Ini adalah toilet yang digunakan untuk MJK. Dan di depan saya ini adalah sumurnya. Jadi ada jarak yang sedikit jauh dari toilet tersebut. Karena sistem tata kota bersih yang diterapkan oleh Karsten itu mengedepankan kesehatan dan kebersihan. Oke, kita lanjut ke gedung utama ya. Di sini juga dipamerkan sebuah lokomotif tua produksi Hartman yang pernah digunakan NIS saat beroperasi, yaitu C2301.
Dan ini adalah teras utama ya. Di atasnya balkon utama yang langsung menghadap ke Tugu Muda di depan sana. Di atas itu ada sebuah relief Betara Kala, dengan di bawahnya terdapat lambang kereta api, yaitu roda sayap yang disematkan pada bangunan ini, karena bangunan ini juga mengedepankan sebuah budaya dan religi. Oke, Sobat Sejarah, ini saat ini saya sedang berada di balkon depan ya. Di bawah ini ada teras yang sekaligus menghadap ke Tugu Muda Semarang. Sayang sekali, ya bukan gimana-gimana ya. Saat pengambilan gambar ini kebetulan adalah hari weekend, jadi memang sedikit terganggu dengan banyaknya pengunjung. Jika saat pengambilan nanti gambarnya kurang sedikit bagus, saya mohon maaf. Oke, kita lanjut in explore kita kali ini di Gedung Lawang Sewu. Ini adalah pintu depan yang terbuat dari kayu ya. Ini kayu jati dengan pegangan kunci, pegangan pintu yang masih asli. Tapi ini besi ya, aku kira anyaman ini. Di sini ada 3 pintu ya, di teras depan ada 3 pintu dengan kaca patri di atas. Oke, kita memasuki gedung utama ya. Pada kompleks Lawang Sewu ini disebut Gedung A. Di sini dahulu adalah tempat kantor administrasi dari NIS, Netherlands Indies Spoorweg Maatschappij. Terdapat lantai atasnya juga. Ini lantai atas. Ini ada tangga untuk menuju lantai atas. Tangga ini ditopang struktur besi baja ya. Ini seperti besi kereta api ya. Gedung Lawang Sewu ini dibangun pada tahun 1904 hingga 1907 untuk gedung utama. Jadi ada beberapa proses ya. Ini makat kecilnya. Jadi Gedung Lawang Sewu, kembali saya ulang, Gedung Lawang Sewu ini dibangun pada tahun 1904 sampai dengan 1907 untuk gedung utamanya, yaitu Gedung A yang saat ini kita sedang eksplor ini. Ini dibangun pada tahun 1904 sampai dengan 1907. Tapi sebelumnya kita telah datangi Gedung C ini. Gedung C ini dibangun sebelum Gedung A ya, yaitu pada tahun 1904. Setelah Gedung A rampung, terus dilanjutkan pembangunan kedua pada tahun 1916 sampai dengan 1918. Yang ini, Gedung B.
Jadi ada beberapa tahap pembangunan. Dan gedung A ini lebih diprioritaskan untuk administrasi dari keuangan Netherlands Indies Purwik Maskapai. Kemudian untuk gedung B sendiri, ini lebih ke pembangunan kantin dan beberapa ruang dansa ya. Di gedung B ini nanti terdapat ruang dansa ya di sini. Gedungnya memanjang. Sementara untuk gedung A itu berbentuk letter L. Dan ini beberapa gambaran proses pembangunannya hingga menjadi markas Kodam 4 Diponegoro. Gedung Lawang Sewu ini dibangun oleh arsitek kenamaan Belanda bernama Jacob F. Klinkhamer bersama B.J. Windak, yang beliau tidak pernah melihat hasil karyanya tersebut karena rancangannya itu hanya dikirim melalui kapal ke Hindia Belanda. Beliau merancang gedung ini di Delft, Amsterdam, Belanda, dan hanya mengirimkan sketsa rancangannya di Hindia Belanda, tepatnya di Semarang ini. Ini di depan ini ada sebuah ruang utama ya, ruang pertama kali masuk dari teras depan tadi, yang ada balkonnya tadi. Cuman sayangnya tidak bisa masuk ya. Oke, jika pintu teras depan ini berfungsi, maka saat kita memasuki teras depan, kita akan melewati ruangan utama dan langsung masuk ke lobi tengah. Di sini kita akan langsung dihadapkan pada beberapa anak tangga yang bercabang untuk menuju ke lantai selanjutnya. Di ujung anak tangga ini, tepatnya di depan kita, ini ada kaca patri yang sangat indah, yang menggambarkan tentang keindahan dari Pulau Jawa, terutama di Nusantara ini, yang memproduksi pala, cengkeh, dan beberapa hasil bumi lainnya. Kaca patri ini dibuat oleh seorang Belanda bernama John Lawrence Cotton di Delft, Amsterdam. Lagi-lagi dibuatnya di sana karena kaca patri ini hanya dikirim dari Delft ke Hindia Belanda melalui kapal. Jadi beliau, John Lawrence Cotton ini pun tidak melihat langsung hasil karyanya ini di Hindia Belanda, melainkan hanya membuatnya di Delft, kemudian dikirim ke Hindia Belanda untuk melengkapi bagian dari head half kantor Van der Nederland Indies Project Maskapai Lawang Sewu di Semarang. Dan ini bagian atas gedung, lantai 2. Namun dilarang untuk pengunjung ya, karena beberapa alasan. Ini adalah kubah tengah dari Lawang Sewu. Dan kaca patri yang sangat indah. Di sini saya akan menggambarkan sedikit dari gambar yang tertera di kaca patri tersebut. Ini kaca patri yang di tengah ini sedikit memanjang, lebih panjang dari kaca patri yang di kiri dan di kanan ya.
Di sini terdapat lambang kota Amsterdam, kemudian lambang kota Batavia dan Semarang. Dengan didomisili oleh beberapa dedaunan dan pala di situ, itu sebagai dari hasil bumi Nusantara. Kemudian di bawahnya itu ada Dewi Venus dan Fortuna sebagai lambang keberuntungan dan kecantikan yang mengapit satu roda bersayap di situ sebagai lambang dari kereta api dunia. Dan di atasnya ada gambar kereta api dan kapal ya, sebagai alat transportasi yang pada saat itu digunakan di Hindia Belanda. Dan itu sedikit cerita dari kaca patri yang tertempel di gedung Lawang Sewu Semarang. Oke, kita lanjut ke ruang selanjutnya. Ini di sini sedikit rame ya. Karena bertepatan dengan hari libur dan beberapa sudut digunakan untuk acara. Ada panggung di sini.